Aduh. ETC Pancurejo yang berada di sebelah barat arena pertandingan. Pada 6 pemain ada Alvin nomor punggung 3, Dimas nomor punggung 1, Jemmy nomor punggung 6, Herwanto nomor punggung 9, Faisal nomor punggung 8, dan Mehmet nomor punggung 12. Pemain cadangan ada Kaplum Angga nomor punggung 5. Dan kali ini kita bacakan keenam pemain yang diturunkan oleh Coach Pitoyo dari BMS. Caur nomor punggung 5, Samit nomor punggung 15, Rizky nomor punggung 10, Sibir nomor punggung 2, Ricky nomor punggung 4, dan Rafael nomor punggung 17. Pemain cadangan Agus nomor punggung 8 sebagai libero. Banyak kali libero, bola pertama diberikan kepada tim BMS Situasi. Lakukan servis tadi masih diamankan di sana. Kali ini angkat bola dari Putra PTC Sabar, masih mau diamankan oleh kali ini calon bayang-bayang, masih mendapat bola sampai di sana. Lah, satu pelanggaran terlebih dahulu nampaknya kali dilakukan oleh Putra PTC. BMS Situasi menciptakan angka yang pertama 1-0. Nomor 10 dari BMS Rizky tadi lakukan servis. Kali ini angkat bola di sana, pendapatan bola masih berhasil untuk mendapatkan angka kembali. Kali ini BMS menjadi 2-0. Rizky sudah bersiap, kali ini tiba-tiba bola Rizky, servis yang masih kandas. Satu angka untuk Putra PTC, 1-2. Sudah bersiap kali ini dari Putra PTC nomor 8, Faisal lakukan servis menuju kepada Rizky. Racikan dari Caukan nih, masih sambaran dari Samit. Hasil kali ini mendapatkan angka untuk BMS. Terjadi transfer tadi, satu angka kembali BMS 3-1. Nomor punggung 2 kali ini Sibir lakukan servis, masih di sana. Angkat bola Alvin, dan kali ini masih mau diamankan. Speaker dari Alvin, jauh angkat bola di sana. Satu sambaran dari nomor 4 tadi, Ricky masih dibendung oleh dua pilar, mendapatkan angka kembali Putra PTC menjadi 2-3. Kali ini sang center Mehmet di sana sudah bersiap melakukan servis. Berjumpa Dimas, kali ini angkat bola di sana. Satu speaker Samit masih berhasil mendarat dengan akurat kali ini, berhasil untuk mendapatkan angka kembali untuk BMS Situasi menjadi 4-2. Jauh kali ini pada serangan dari BMS lakukan servis menuju kepada nomor 10 kali ini. Satu speaker lagi, masih melebar tanpa sentuhan blocking dari BMS, sehingga kali ini BMS yang mendapatkan angka menjadi 5-2. Masih kembali jauh, tiba-tiba bola jauh, angkat melakukan sepakan dari jauh dari BMS. Putra PTC Mehmet, satu sambaran Jeffrey masih berhasil mendaratkan bola. Jeffrey menambahkan angka menipiskan ketertinggalan 3-5. Alvin sudah bersiapkan ini, angkat melakukan servis menuju kepada Rafael. Racikan kali ini Maskut, satu sambaran dari Nikita di BMS, masih gagal. Bola melebar, menambahkan angka kembali untuk Putra PTC 4-5. Masih kembali Alvin, lakukan servis menuju kepada Ricky. Kali ini angkat bola di sana, berikan satu kedapatan bola dari Samet terbaca. Kali ini angkat bola Jeffrey, berikan kepada siapa, dikembalikan saja oleh Jeffrey. Masih di sana Caut, angkat bola satu sambaran kali ini dari nomor 4 yang masih melebar. Ricky tadi harus mendapatkan angka untuk Putra PTC 5 sama, kedudukan berimbang. Sudah bersiap kali ini Alvin menuju kepada Ricky tadi. Kali ini sambaran Rafael, lagi-lagi masih gagal, masih melebar tanpa sentuhan kembali dari blocking Putra PTC 6-5. Angkat bola jauh, Samit berhasil kali ini BMS menyamakan kedudukan 6-6. Masih kali ini masih saling kejar angka di set yang pertama. Kali ini Samit sudah bersiap di sana, lakukan servis Samit menuju kepada Jeffrey. Angkat bola Mehmet, Jeffrey jadi skuter terbaca. Satu lagi kali jauh, angkat bola diberikan kepada Rizky, masih mendiamankan oleh Mehmet. Kali ini angkat bola di sana, nomor 10 kali ini kembalikan saja oleh Faisal. Masih di sana ada Ricky dan Rafael, perbuatan yang cerdas dari pemain muda nomor 17 Rafael.
menambahkan angka untuk keunggulan BMS 76. Kembali di sana Faisal angkat bola Mehmet. Satu sambaran kali ini dari nomor punggung satu tadi dari putra PTC Kimas. 7 sama. Servis silakan servis kali ini. Masih kepada nomor 2 jauh. Satu sambaran kali Samit. Lagi-lagi masih kandas sekeras dari Samit. Menambahkan angka untuk putra PTC 8-7. Masih dari putra PTC. Lakukan servis. Faisal dari jauh yang jangkau bola karena pasien dari Sabit yang masih sulit dijangkau. Menambahkan angka kembali kali ini putra PTC menjadi 9-7. Dua angka kali ini putra PTC memimpin pertandingan di set yang pertama. Namun putra kembali Faisal lagi-lagi berhasil Faisal menambahkan angka untuk keunggulan putra PTC menjadi 10-7. Tiga angka masih memimpin. Faisal kembali sudah bersiap di sana Faisal. Lalu selfie Faisal. Kali ini angka kembali secara jauh berikan kepada Rizky. Dan kali ini satu spek cross Rizky. Masih belum mampu dikembali oleh Mehmet. Satu angka kembali kali ini untuk anak-anak BMS 810. Rizky sudah bersiap di sana. Di sana masih Mehmet satu sambaran. Dikembalikan saja caut kali ini angkat berambil kepada Dimas masih mau diamankan kali kembali Jabar menjadi skuter dan satu sentuhan upaya penyelamatan dari Sambit tadi sedikit ragu-ragu kali ini menambahkan satu angka tentunya untuk anak putra PTC menjadi 11-8. Tiga angka masih unggul putra PTC di set yang pertama. Sudah persiapkan ini Jeffrey tiba-tiba bola Jeffrey lakukan servis berikut kepada Samet terajikan dari caut angkat bola berikan kepada Rizky satu sambaran masih meriamankan kali angkat bola Mehmet berikan kepada Hadul Alvin masih diwarankan Ricky Rafael angkat bola Samet di sana spek yang masih melebar menambahkan angka tentunya untuk putra PTC menjadi 12-8 dan angka masih memimpin Jeffrey putra PTC lakukan servis Samet kali angkat bola di sana berikan kepada Ricky dari kali satu sentuhan yang sangat cepat dari seorang Mehmet 13-8 putra PTC memimpin di bangga di set yang pertama kali ini caut angkat bola Rafael satu sambaran masih diamankan oleh Faisal angkat bola Mehmet back attack dari seorang Alvin kali ini masih belum mampu mendarat di jantung pertahanan BMS dan BMS kali ini yang menambahkan angka 9-13. Rafael pemain muda melakukan servis menuju kepada Jeffrey racikan dari Mehmet penempatan bola cerdas Mehmet menambahkan angka kembali kali ini menjadi 14-9. Dimas melakukan servis Samit kali jauh angkat bola berikan kepada nomor 10 Rizky penempatan bola masuk tadi dan nampaknya kali berhasil Rizky untuk menambahkan angka menipiskan ketertinggalan menjadi 10-14. Rizky kali ini yang baru saja menceritakan satu angka lakukan servis dari menuju kepada Faisal Mehmet di sana masih dibendung oleh Samit kali ini Mehmet kembali angkat bola berikan kepada Jeffrey Jeffrey penempatan bola tak remaja oleh Sibir Sibir di sana Ai masih nampaknya kali berhasil mendarat satu sentuhan dari anak-anak BMS 11-14 masih kembali Rizky satu servis yang melebar dibiarkan saja tadi oleh anak-anak putra PTC 15 kali ini 11 untuk BMS. Lakukan servis. Angkat bola di sana. Caut berikan kepada Samit. Terbaca oleh Dimas kembali kali ini. Angkat bola di sana. Penempatan bola terbaca masih ada di sekitar jika dari Pak Caut kali ini. Dan Isabi Samit masih berhasil sambaran yang kedua. Spek yang kedua dari Samit kali ini. Yang gagal diamankan oleh anak putra PTC menambahkan angka menjadi 12-15 kembali 3 angka. Yang akan kejar Sibir tadi lakukan servis menuju kepada Mehmet angkat bola di sana satu penempatan bola masih ada Sibir dan kali ini upaya penyelamatan dari Sibir tadi masih gagal. Sudah bersih kali ini sang setter handal Mehmet lakukan servis menuju kepada Sibir lancar dan jauh angkat bola di sana sambil lagi spek keras masih mampu melewati blocking dua pilar dari putra PTC menambahkan angka menjadi 13-15. Caut menuju kepada Jeffrey. Masih ada upaya, namun sayang kurang akurat kali. Bertambah kembali.
16. Dan kali ini nampaknya satu kesalahan yang dilakukan oleh pemain dari Putra PTC. Menciptakan angka kembali kali ini untuk anak-anak BMS 15-16. BMS kali ini Caun sudah bersiap untuk lakukan servis. Caun, di mana BMS masih tertinggal satu angka. Lakukan servis tinggi bola menuju kepada Dimas. Di sana kali ini angkat bola Mehmet berikan kepada siapa? Alvin 119 masih mau dibaca. Caun di sana angkat bola tinggi. Satu sama Rizky dibiarkan saja oleh Dimas. Masih melebar sentuhan dari Dimas tadi atau dari Rizky maksud kami. Menambahkan angka untuk Putra PTC menjadi 17-15. Kembali dua angka memimpin. Alvin menjemputkan Rizky reaksi kali ini. Caun berikan kepada Sabit dan bentukan kali ini dari seorang Dimas. Masih berhasil dipopol oleh speaker dari Sabit. Menambahkan angka menipiskan ke tertinggalan 16-17. Samit kembali. Siap-siap oleh Samit. Melakukan servis. Jeffrey yang dituju. Mehmet angkat bola. Jeffrey kali ini masih gagal. Satu angka untuk BMS 17 sama. Sebab tertinggal 4 angka. Namun kali ini berhasil untuk menyamakan kedudukan. Menuju kepada Alvin. Melancarkan dari Mehmet angkat bola di sana. Satu sama dengan dua blocking masih memungkinkan. Kali ini angkat bola jatuh di kepada Rizky. Di blocking oleh Jeffrey. Masih ada upaya untuk menyelamatkan bola. Di kepada Kesamda. Disambut dengan cepat tadi oleh Ricky. Satu angka kembali kali ini untuk BMS. Berbalik unggul satu angka. 18-17. Samit sudah bersiap. Timang-timang bola Samit. Lakukan servis Samit. Menuju kepada PTC. Kali ini angkat bola di servis kepada Dimas. Ai, satu speed kelas. Masih mampu membelokkan arah bola dan menghasilkan yang mendatangkan celu mendar. Mendapatkan angka untuk PTC 18 sama. Nomor 29 Herwanto kali ini sudah bersiap. Herwanto angkat bola ke sebelah Herwanto. Menuju kepada Sibir. Caut angkat bola. Betul. Ai, masih melebar. PTC kali ini mendapatkan angka 19-18. Masih Herwanto kali ini sudah bersiap di sana. Dari Putra PTC. Lakukan servis, menuju ke warna Rizky. Rajikan di jauh, angkat bola Rafael. Kali ini blessing saja, terbaca. Kali ini Mehmet angkat bola, berikan kepada Jeffrey. Di blocking lagi-lagi, blocking untuk kembalikan bola. Sangat akurat, sangat kuat dari Rizky tadi. Sehingga kali masih mampu menambahkan angka. Masih berimbang 19 sama. Saling kejar angka, Rizky menuju ke warna Alvin. Apanya kali satu upaya penyelamatan dari Herwanto dari masih gagal menerima servis dari Ricky. Mendapatkan angka tentunya untuk anak-anak BMS 29. Masih dari BMS Ricky. Tajam Jeffrey tadi dicari oleh Mehmet. Dan gagal nih kembalikan. Satu angka kembalikan ini untuk anak-anak BMS 21 Putra PTC 9. 21-19. Sudah bersiap kembalikan siapa nomor Ricky. Nomor pengumpulan timang bola Ricky. Angkat bola Ricky, lakukan servis kali Ricky. Dari Putra PTC, biarkan saja bola, kontrol bola yang sangat akurat. Biarkan servis dari Ricky tadi yang melebar. Menciptakan angka, menipiskan ketertinggalan 20-21. Sako berkali Jeff, lakukan servis. Menuju kepada Ricky, racikan dan caut. Angkat bola berikan kepada satu sabaran Sipir. Masih gagal, 21 sama. Kembali di angka yang sama. Sama-sama kuat di set yang pertama. Dua tim sudah bersiap kembali dari Putra PTC. Jeffrey lakukan servis tinggi bola menuju kepada Rizky. Rajikan si Caut angkat bola ke kamar Rafael. Satu sambaran Rafael kali masih mampu melewati bendungan dari seorang Faisal. Mendapatkan angka kembali menjadi 22-21. Satu angka kembali unggul. Sementara anak-anak BMS Rafael beri kepada Faisal. Kan angkat bola di sana berikan kepada satu sambaran dan blocking kali ini. Empatnya pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh BMS. Pelanggaran oleh BMS. Satu angka untuk anak-anak Putra PTC 22 sama. Sudah bersiap kembali kali ini dari Putra PTC. Dapat servis Dimas dicoba oleh Ricky. Caut kali ini angkat bola di sana. Rizky masih biarkan saja melebar satu sentuhan Rizky. Mendapatkan angka kembali itu Putra PTC 23-22. Last two berbalik kali ini Putra PTC hanya berdua angka untuk mengakhiri pertandingan set yang pertama. Caut angkat bola di sana Ricky. Mehmet yang terbaca oleh Jeffrey. Mehmet angkat bola Alvin. Masih mereka bisa amin. Kembali masih Jeffrey di sana. Mehmet kembali perempatan bola. Mehmet berhasil menambahkan angka untuk Putra PTC menjadi match point. Satu angka saja
Adam tadi menuju kepada Agus, angkat bola di sana. Samit terlaju oleh Jepri, masih mau dikembalikan lagi oleh Faisal, kembali ke dari BMS, angkat bola di sana. Rizky melebar dan akhirnya Putra PTC berhasil memenangkan pertandingan di set yang pertama. Berubah kedudukan dari kacamata menjadi 1-0. Sudah bersiapkan ini Adam. Adam. Berjuang kepada Ricky di sana, lanjutkan ini Cak Agung kepada Sibir dan kali ini Adam masih gagal. Satu angka yang pertama untuk BMS 1-0. Sudah bersiap kembali kali ini Sibir lakukan servis berjuang kepada Jepri, lanjutkan dari Mehmet, angkat bola bisa Faisal jadi sepuluh, masih ada perlawanan dari Salim. Masih berhasil menembakkan angka Salim untuk keunggulan BMS di awal set yang ke 2-0 Sibir. Menuju kepada Adam di sana, kali ini angkat bola berikan kepada Faisal, masih memberi kembalikan Samit tadi. Terbaca namun sayang, kali ini sentuhan dari Hermawan, Herwanto maksud kami, masih gagal untuk kembalikan bola. 3-0. Sudah bersiap kali ini Sibir melakukan servis, masih di sana ada Faisal, satu sambaran dari Mehmet, masih mau diblok oleh Samit dan kali ini Alvin. Menciptakan angka yang pertama tentunya menjadi 1-3. Kali ini Faisal di sana. Berarti kepada siapa Cahut, angkat bola Samit. Hampir saja tak bisa temukan Mizei. Herwanto, spek keras masih gagal nampaknya kali Herwanto. Empat sentuhan terjadi karena spek kedar dari Herwanto tadi keras. Menambahkan angka untuk keunggulan BMS menjadi 4-1. Jauh seterandau dari BMS dalam servis menuju kepada Faisal, lancarkan dari Mehmet, angkat bola di sana. Herwanto masih blocking Jeffrey di sana, angkat bola kali ini Alvin, berempatan bola terbaca namun sayang. Sayang sungguh sayang, satu angka tentunya kali ini untuk anak Putra PTC menjadi 2-4. Masih dari Putra PTC, angkat bola kali servis kali ini. Di sana ada Sibir, angkat bola Rafael. Satu angka kembali kali ini untuk anak BMS 5-2. Samit lakukan servis berisi kepada Herwanto, angkat bola di sana. Herwanto menjadi skuter, masih mendiamkan kali angkat bola BMS. Samit berikan kepada Rizky, masih mendiamkan dan jadikan satu serangan balik. Jeffrey mendapatkan bola terbaca, masih gagal untuk kembalikan bola. Jeffrey sangat-sangat cerdas dalam menempatkan skuter pundar yang sudah dicat oleh anak-anak dari BMS. Menciptakan satu angka kembali kali ini Putra PTC, Alvin Lapanser berisi kepada Sarit, lanjutkan di Jaut, angkat bola di sana Rafael. Pendukungnya kali ini gagal untuk kembalikan dengan akurat. Menerima satu spek keras dari Rafael tadi. BMS masih menjaga keunggulan 6-3. Ricky sudah bersiap lakukan servis. Ricky berisi kepada Faisal di sana, satu sama dari Adam dibaca. Ricky disentuh kembali, masih mau dikembalikan, masih ada Faisal kali lanjutkan dari Mehmet, serangan balik Adam spek keras, masih mudah awan kepada dua pilihan kali ini, angkat bola jatuh kepada Samit dan lagi-lagi gagal Samit. Beketik yang ada, satu angka kembali kali ini untuk anak-anak Putra PTC 4-6. Masih dua angka yang akan dikejar oleh Putra PTC. Herwanto lakukan servis, masih jauh dari arena pertandingan. Ciptakan angka tentunya untuk anak-anak BMS 7-4. Kembali masih tiga angka pemimpin. Sudah bersiap lakukan servis kali ini Rafael, masih di sana, angkat bola Herwanto berikan kepada Adam, satu sambaran masih menyamakan kali ini Herwanto, angkat bola di sana Jepri menjadi skuter terbaca, masih kali ini satu sambaran dari Sibir, satu serangan balik yang berhasil untuk mendapatkan angka kembali menjadi 8-4. Lagi-lagi masih 4 angka memimpin anak-anak BMS. Situ Asri kali ini kembali Mehmet di sana, satu sambaran dari Faisal masih mampu dipertahankan kembali oleh anak BMS, menambahkan angka kembali untuk anak BMS menjadi 9-4. Time out kali ini permintaan dari sudah siap kembali Rafael tadi lakukan servis menuju kepada Adam, angkat bola Herwanto berikan kepada Faisal, penempatan saja masih mau dipajakan di Caut, angkat bola satu sambaran Mehmet dan berhasil kembali menambahkan angka tentunya kali ini
dari WMS Summit menambahkan angka menjadi 10-4-6 angka meninggalkan Putra BTC. Adam masih dari awal kan bisa nanti kembali oleh Herwanto dari Caut kan angkat bola bisa diberikan kepada Rizky dan masih Rizky berhasil membawa dua pilar bendungan dari Adana Putra BTC 11-4. 7 angkatan dunia tertinggal jauh Adana Putra BTC. Rafael kembali menuju kepada Alvin kali ini memang angkat bola lebih kawal Jeffrey bisa menang Jeffrey masih ada Adam Herwanto tadi dikembalikan saja oleh Adam dengan tinggi bola di sana ada Ricky Caut angkat bola kembali back attack Summit masih menawarkan kali angkat bola di sana Faisal diblokir dan masih gagal untuk kembalikan bola anak-anak BMS menambahkan angka kembali kali ini Putra PTC menjadi 5-11. 6 angka tersisa yang akan dikejar Jeffrey lakukan servis menuju kepada Ricky sampai tambahnya kali Caut angkat bola berikan kepada Rizky Sansabar Rizky masih jauh melebar meninggalkan lapangan pertandingan menambahkan angka kembali untuk anak Putra PTC 6-11. Rizky angkat tertinggalan Jeffrey lakukan servis tinggi bola menuju kepada Ricky racikan ini Caut kali angkat bola kembali bang acak tambah keluar sekali dan berhasil kali ini Summit menambahkan angka kembali untuk BMS jadi 6-12. Lakukan servis menuju kepada Alvin angkat bola di sana BMS berikan kepada Adam masih ada blocking sampai di sana Caut angkat bola berikan kepada satu sambaran dari sipil tadi berhasil kembali menurunkan angka menjadi 13-6 kembali 7 angka memimpin di setiap kedua untuk sementara unggul atas Putra PTC. Rizky lakukan servis menuju kepada Herwanto racikan dari Mehmet angkat bola di sana Faisal menjadi skor masih gagal di amarkan oleh Rizky sambaran dari Faisal menambahkan angka kembali Putra PTC jadi 7-13. Ada bukan yang dalam servis masih ada di sekitar sana Caut angkat bola sambaran terbacan angkat kembali foul dilakukan anak Putra PTC menambahkan angka tentunya untuk anak BMS 14-7. Sipir sudah bersiap sipir tiba-tiba bola lakukan servis tinggi bola menuju kepada Jeffrey tarik kali angkat bola sana Alvin spekulasi dari sang bomber gagal dibendung oleh anak-anak BMS menambahkan angka Putra PTC 8-14. Faisal kali sudah bersiap angkat bola di sana masih diamankan kali ini angkat bola Caut satu penempatan bola saja dari Sabit tadi yang gagal diamankan oleh Mehmet menambahkan angka kembali untuk anak BMS menjadi 15-8. Lakukan servis Caut Jeffrey kali ini angkat bola di sana berikan bola Alvin Lois back keras kembali Alvin masih berhasil menambahkan angka kembali untuk anak Putra PTC menjadi 9-15. Masih nama angka angkat bola di sana Caut berikan kepada Sibir dan berhasil kali ini sampai menjadi eksekutor untuk menambahkan angka keunggulan Putra atau BMS 16-9. Jeffrey Mehmet angkat tinggi dikembalikan saja oleh Herwanto kembali kali ini dari Caut berikan kepada Ricky masih ada bendungan dari Jeffrey Rafael dikembalikan saja oleh Rizky masih ada bendungan di sana Alvin angkat bola berikan kepada Jeffrey kali ini masih ada dua bendungan kali ini Mehmet angkat bola masih bendungan menambahkan angka tentunya untuk BMS kembali kita saksikan BMS di sana angkat bola Herwanto pressure saja terbaca Rizky Caut Rafael di bendung namun sayang bendungan dari serangan Herwanto masih melebar BMS menambahkan angka kembali menjadi 18-9 9 angka masih tertinggal 9 angka yang akan dikejar oleh Putra BTC kali ini kembali sampai di sana lakukan servis menuju kepada Jeffrey Mehmet angkat bola Jeffrey menjadi gol keras dan ya. Lagi bendungan dari serang Ricky berhasil mengangkat satu serangan dari Putra BTC menambahkan angka kembali kali ini juga adalah BMS 19-9 terhadap masuk nomor punggung 5 Tatum Angga tadi masih melebar servis dari Samet tadi menambahkan angka menjadi 10-19. Alvin berikan bola sampai di sana Caut angkat bola berikan kepada siapa Samsa bola Rizky masih berlebar satu angka kembali kali ini untuk anak Putra PTC 11-19.
8 angka yang akan dikejar. Alvin kali dapat servis. Berhenti kepada Ricky. Satu racik akan dicat. Out akan berhenti jalan. Sama HP keras. Lagi masih melebar. Menampakkan angka kembali ke Adidi. Untuk PTC 12-19. Time out kan ini permintaan dari BMS Sido Asri. Sudah bisa berkata kali ini. Dari Duta PTC yang berhasil menyebabkan ketertinggalan kali ini. Masih 7 angka yang akan kejar. Audi datang satu sebelumnya kepada sahabat. Rajika dari Caut angkat bola di sana. Satu sambaran dari Rizky kembali masih gagal menempatkan angka untuk Putra PTC menjadi 13-9. Sudah singkrak itu. Bersiap kembali kali ini. Masih 8 servis Alvin. Samin angkat bola di sana. Si berikan kepada sahabat. Back attack lagi gagal. Satu angka kembali kali Putra PTC. 19 semakin dekat, hanya 5 angka saja terpaut. Putra PTC kembali masih Alvin Sampo berlawan service, bisa menuju kepada Samen, Samen kepada Caut, Caut angkat bola berikan kepada satu pelanggaran jelas dilakukan Caut tadi. Nomor setelah dilakukan Caut menambahkan angka kembali kali untuk anda Putra PTC 15-19, 4 angka masih ada di sana. Kali Caut angkat bola tinggi berikan kepada Samen. Kembali 4 angka masih memimpin. Ricky BMS lakukan servis. Masih ada nama di sana. Kali ini angka Kaplum angkat bola. Jeffrey masih ada angka Kaplum. Kali ini angkat bola berikan kepada. Dan jelas kali pelanggaran dari dilakukan oleh Jeffrey tadi. Satu angka kembali untuk BMS 21-16 Putra PTC. Masih kembali Ricky dari BMS kali ini. Lakukan servis tinggi bola menuju kepada Faisal. Rajikan dari Mehmet angkat bola di sana Kaplum. Satu sambaran dari Sambomber tadi. Jeffrey masih berhasil menambahkan angka menjadi 17-21. 4 angka masih akan dikejar. Kali sudah bersiap di sana Herwanto. Lakukan servis. Sibir angkat bola Caut kali ini. Satu sambaran dari pemain muda berhasil dari Rafael menembus blocking dari dua pilar. Putra PTC semakin dekat kali ini BMS 22 dekat dengan game point. Kita saksikan ini Alvin lanjutkan ini Mehmet berikan satu kapal angka masih ada Agus di sana. Ricky angkat bola masih kembalikan oleh Rafael. Kita saksikan masih belum mampu melewati jaring net menambahkan angka untuk Putra PTC 18-22. Jeffrey lakukan servis. Ya guys, sedikit salah pengertian. Membiarkan servis dari seorang Javi yang berhasil mendarat menambahkan angka menjadi 19-22. Lagi-lagi 3 angka yang akan dikejar oleh Putra PTC. Javi lakukan servis menuju kepada Agus sana. Rajika dari Caut kali ini angkat bola dengan bola Rizky. Penempatan memasih dari Alvin. Aikannya angka di sana. Satu penempatan bola terbaca. Dan ini angka bola Caut berikan kepada Rizky. Rizky penempatan bola. Herwanto menuju kepada Mehmet. Angkat bola ke dari back attack. Penempatan saja. Jadi 20-22 semakin dekat, tipis saja, 2 angka saja terpaut. Jeffrey sudah bersiapkan ini, angkat bola dan servis Jeffrey. Ambil jalan libero dan dicaut angkat bola. Di sana ada Sibir, masih ada Herwanto angkat bola. Faisal banyak penempatan bola masih mau dijawab oleh Sibir. Kali ini angkat bola di servis kepada satu penempatan bola lagi. Oke, kali ini Alvin Rafael masih ada Caut. Gagal Jeffrey tadi menerima spek dari serang Rizky menambahkan angka untuk BMS last 23. Rizky dapat servis kali ini menuju kepada Alvin penempatan bola masih ada namun kali ini masih berdiamankan dan Caut kali ini masih berhasil menambahkan angka untuk BMS situasi menjadi match point. Satu angka saja untuk BMS mengakhiri pertandingan set yang kedua
Kita sajikan kali Hermanto, Mehmet di sana selalu sabar dan direkam. Dan kali ini pelanggaran dari seorang Mehmet harus mengakhiri pertandingan. Untuk di set yang kedua, BMS Sido Asri berhasil memenangkan berbagai kedudukan menjadi satu sama. Dan